Halo, selamat sore teman-teman. Kita mau sharing lagi tentang CryptoTab ya. Ini mining gratis ya dari CryptoTab nih. Teman-teman bisa lihat nih. Ini saya baru dapat kecil sih ya, baru mulai juga nih ya. 5,005517 satoshi lah ya. Senilai 0,22 US dollar aja ya. Speed miningnya sekitar 8.700-an ya, bisa sampai 10.000-an nih teman-teman naik turunnya speed miningnya ya. Dan ini memang kerja komputernya lumayan ini juga ya, lumayan hampir maksimal juga ya. Dan saya pakai kipas nih. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini kipas harus jalan terus ya, kalau nggak jalan dia cepat panas nanti di sininya ya, di sininya dia akan cepat panas dia ya. Makanya saya pakai kipas dan ini lumayan cepat juga sekarang ya. Kalau kita lihat ini kerja ininya juga lumayan ini teman-teman ya. Ini saya kecilin tuh, coba saya lihat ininya nih. Ini kita lihat nih dia karena saking full maksimum ya. Nah ini ya teman-teman ya. Ini yang terpakainya 100% nih yang ini ya. Yang memorinya 89% ya. Ini full maksimal ya dipakainya. Tapi nggak apa-apa, kita coba juga ini. Dan ini gratis teman-teman ya. Kalau teman-teman mau coba silahkan. Ada mungkin ada laptop atau handphone yang nganggur ya teman-teman ya. Itu kita bisa buka satu akun di berbagai device ya. Jadi bisa di laptop, di handphone, di dua laptop atau PC ya yang nganggur teman-teman bisa pakai ya. Cuma nanti memang hash powernya ini di sini. Ini ya, ini tergantung dari ininya ya teman-teman ya, tergantung dari ini kita ya, apa namanya, speknya komputer atau laptop kita ya, atau handphone kita ya. Kalau speknya bagus ya, memori RAM-nya gede ya, terus prosesornya juga gede, itu mempengaruhi ke kecepatannya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini di CryptoTab juga kita bisa ini teman-teman ya, kalau teman-teman mau iniin ya, mau nambah ini di sini ya. Teman-teman mau nambah speednya ya, speed cloud bossnya untuk miningnya bisa di sini teman-teman ya. Cuman kalau kita klik di sini dia akan berbayar ya. Jadi kalau yang saya coba ini kan gratisan. Nah kalau ini yang cloud bossnya ini sini, ini yang berbayar teman-teman ya. Ini ada tambahannya dan ini bisa tapi kita berbayar teman-teman ya. Ada ininya. Ini kalau kita aktifkan di sini nanti kita diminta untuk ada pilihan ini ya teman-teman ya, pilihan apa untuk menunya kemana aja dia mau berapa bayarnya ya, ntar ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kalau saya yang gratisan ini teman-teman ya, pakai speknya laptop aja ya, dia pakai speknya laptop dan lumayan kenceng juga ini sampai 9.000 ya, 8.000, sekitar 8.000 sampai 10.000-an ini hertz ya. Kalau teman-teman mau bergabung ya, mau coba, itu di bawah ada linknya. Silahkan teman-teman untuk klik linknya dan teman-teman bisa daftar lewat email teman-teman ataupun akun Google teman-teman ya. Dan kita bisa buka lebih dari satu device ya, lebih dari satu perangkat ya. Bisa ada dua laptop atau dua PC yang nganggur atau ada handphone yang nganggur, teman-teman silahkan buka ya. Teman-teman yang penting daftar dulu dengan email atau dengan akun Google teman-teman, terus kemudian teman-teman bisa buka dengan akun Google yang sama di beda ini, beda perangkat ya. Saya juga di satu di laptop ini ya, saya dua laptop satu handphone ya, karena memang laptopnya yang nggak kepake ya, yang ya jarang dipakai lah maksudnya ya. Jadi saya pakai di sini. Nah, ini berubah lagi tuh teman-teman ya, dia berubah terus nih ya, tergantung kecepatan dari speknya laptop teman-teman ya. Oke, tapi patut dicoba teman-teman, silahkan aja. Cuman memang kalau saya saranin sih memang sediakan kipas kayak gini ya, paling nggak ada fan-nya lah ya teman-teman ya, karena bakal lumayan hangat ke panas juga ya nanti ya ini laptopnya ya. Tapi daripada nganggur, saya bilang sih patut dicoba ya, karena memang harga Bitcoin sekarang kan lagi naik ya, walaupun turun tapi udah tinggi ya. Ini saya baru dapat 500 satoshi aja udah senilai 0,2299 ya, memang nggak banyak ini ya, belum satu dolar ya. Kalau 1.000 satoshi baru sekitar satu dolar ya. Nah tapi paling nggak teman-teman bisa memanfaatkan
handphone atau mungkin laptop ya, atau PC yang jarang dipakai. Oke, teman-teman, itu aja sharingnya ya. Semoga bermanfaat. Ini setiap saat berubah terus ya. Kalau mau bergabung, linknya ada di bawah, teman-teman ya. Tinggal klik aja dan daftarkan email atau akun Google, teman-teman. Oke, selamat mencoba, selamat mining gratis ya. Dan ini terbukti membayar ya, teman-teman ya. Bisa kita cairkan ya. Oke, sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, teman-teman.